أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك الفتوح والمنوح وصحيح الجسد والروح وتوبة النصوح. أما بعد، وحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita memulakan bacaan kitab kita, marilah sama-sama kita membuka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، بشكر kepada الله سبحانه وتعالى. Sekali lagi saya berdapat bersama dengan tuan-tuan di dalam bacaan kitab Tafsir Ayatul Ahkam min Al-Quran karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah. Sukalah untuk saya menyambung pengajian yang lalu berkaitan dengan ibahatut tayyibati wa tahrimul khaba'ith, pengharusan ataupun keboleh ambilan makanan yang baik dan juga pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh syarak. Berdasarkan ayat Al-Quran daripada suratul Baqarah, surah yang keberapa dalam Quran tuan-tuan? Surah Baqarah ni surah ke? Lupa ustaz. Surah ke apa? Surah kedua. Pertama surah Fatihah, kedua surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni mula dengan ayat apa tuan-tuan? Ya ayyuhallazina kafaru, betul tak? Falah. Alif lam, alif lam mim. Nah, itu antara permulaan suratul Baqarah. Apa makna alif lam dan mim itu tuan-tuan? Bagaimana ulama tafsir menterjemahkan dia? Ahruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Sebab kita baca dia putus-putus, betul tak? Alif lam mim. Baik, itu saja mengenai mukaddimah kita pada malam ni. Ada ulama mentafsirkan alif lam mim ni dengan makna yang tersirat. Allahu a'lam. Saya lupa dia punya terjemahan ni. Antara yang terjemahkan ni adalah Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan alif lam mim, alif lam ra, yasin ini adalah nama Allah yang agung, ismullahil a'zam. Kerana nama Allah ni banyak, namun nama Allah yang paling agung tu tidak diberitahu, tersembunyi kebanyakannya. Oleh kerana itu, sebahagian ulama antaranya Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa alif lam mim, alif lam ra, ta sin, ta sin min hamim ini adalah nama-nama Allah yang agung. Sebab tu perbanyakkan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapat menyebut, sentiasa menjadikan zikir nama Allah yang agung ini. Baik. Suratul Baqarah ayat yang ke-173 kita dah baca dah. Namun kita kena ulang sebab kita sering kali lupa akan benda-benda yang telah kita baca. Kadang-kadang ustaz pun lupa, tuan-tuan lagilah lupa. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah Taala memanggil orang-orang beriman, kulu min tayyibat. Arahan Allah Taala adalah makanlah perkara-perkara yang baik, halal. Makanlah makanan-makanan yang baik dan halal. Yang baik di sisi agama adalah perkara yang
Yang halal maksudnya tayyibat ni adalah yang baik dan dan halal. Ma razaqnakum, daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kita, kepada kami itu Allah Ta'ala menrezekikan kepada manusia kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika sekiranya kamu menyembah hanya Allah Ta'ala. Baik. Kulu min tayyiban. Kulu ni bahasa Arab tu makna terjemahan dia apa tuan-tuan? Kulu. Makan. Makanlah. Tuan-tuan pergi di Mekah, dia kata kul, kul. Kul tu apa dia? Makan. Ataupun kul. Dengan qaf. Kul. Apa artinya? Katakan. Katakanlah. Nampak? Dua huruf. Dua huruf saja. Kul dengan kul. Beza qaf dengan kaf. Maknanya berbeza. Sebab tu Melayu ni dia rajin silap tang tu. Kan? Kita pergi negara Arab, kita nak muliakan orang Arab, kita kata kul. Makanlah. Tapi sebahagian orang Melayu dia kata kul. Katakanlah. Nak kata apa dia, aku nak makan. Orang Melayu dia salah, selalu salah sebut. Dan kebanyakan kita dalam Fatihah pun banyak salah. Ihdinas siratal mustaqim. Qim tu ramai orang salah. Ha? Ramai orang salah. Mustaqim ni kata guru kami Syekh Mahir Munajjid. Dia ni doktor dalam 10 qiraat. Dia kata taqim tu jangan jadi taqim. Tak. Orang Melayu rajin buat musta. Dia buat mustaqim. Dia buat slang Arab. Dia nak tiru slang Arab. Tapi salah. Musta. Ta. Kena jelas. Saya minggu lepas ada bawa guru daripada Indonesia yang bakal mengajar di ma'had saya, di ma'had kami di Air Kuning sana. Guru Indonesia ni anak murid kepada Syekh Mahir Munajjid ini. Dan dia juga khatam Quran 3 kali. Dan kali kedua dan ketiga khatam dalam masa 2 tahun. Ijtihad dia pun, kuat dia pun semangat. Dia pun bagi tahu bahawa mustaqim ni haruslah ta tu jelas. Musta. Jangan buat slang Arab musta, musta. Ta, bukan. Ta itu bukan lughah. Ta, ta. Mustaqim. Qim tu kena jelas. Mustaqim. Tuan-tuan nak sebut bahasa Arab ni, tak sebut Al-Fatihah, tuan-tuan baca perlahan-lahan. Barulah kita boleh dapat satu-satu makhraj huruf yang benar. Mustaqim. Sebab tu jangan salah. Kulu ni tuan-tuan, kita patah balik ke bahasa Arab. Kulu ni bahasa Arabnya makanlah kamu, sebab ada waw. Waw tu berarti kamu. Baik. Setiap di dalam Al-Quran kata perintah, makanlah, minumlah, salatlah, semua kata perintah di dalam bahasa Arab bererti wajib. Di dalam Al-Quran khususnya, bila ulama mengistinbat hukum, ulama jumpa kalimat yang memberi arahan. Kulu, makanlah, washrabu dan minumlah, qumu, bangunlah kamu. Nampak? Oleh kerana itu, ulama kata al-amru lil wujub. Setiap fi'il arhan, setiap fi'il amar dalam bahasa Arabnya, fi'il amar dalam bahasa Melayu, fi'il ataupun kata perintah ini adalah menunjukkan kepada kewajipan. Ini kaedah asal dia. Namun saya dah bagi tahu dah sebelum ni, setiap kaedah dia pasti ada pengecualian. Betul tak? Betul. Buatlah ilmu apa-apa, ilmu usul ke, dia ada pengecualian. Antaranya adalah dalam bab ini. Setiap fi'il amar, kata perintah, membawa erti kewajipan, kecuali ada dalil-dalil yang datang setelah itu daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi, daripada perbuatan Rasul, daripada perkataan Rasul dan daripada ikrar Rasulullah. Rasulullah tak buat benda yang Allah Ta'ala suruh tu. Yang kata fi'il amar tu, Rasulullah tak melaziminya, berarti ianya bukan kewajipan. Baik. Kulu min tayyibat, carilah kamu makanan-makanan yang baik. Di sini berarti wajib. Kena cari makanan yang baik-baik ni. Jangan nak pergi cari makanan yang bukan, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik. Tapi orang Melayu dia nak cuba semua benda ni. Orang Melayu dia nak cuba semua benda. Dan makanan kita ni makanan yang paling tidak baik menurut orang Arab. Kalau di pelajar-pelajar Syria dulu, di Syria, pelajar Melayu kita pi masak apa dia tuan-tuan? Dia masak nasi lemak. Dia bawa ikan bilis, dia buat tumis apa semua. Orang Arab marah.
Orang Arab kata hampa makan sampah lah. Dia marah sebab bau yang yang tidak enak menurut menurut mereka. Apatah lagi budu. Apatah lagi sambal belacan. Depa pergi buat sambal terpoyak di di Jordan. Saya pergi Jordan tahun 2014. Pelajar Melayu kita buat sambal tempoyak, tuan-tuan. Orang Arab keluar daripada semua abad binayah tu, ada 5 tingkat, semua orang Arab keluar. Dia apa kata ni bau apa ni? Rupanya ada rumah balik, rumah di tengah-tengah tu rumah pelajar, pelajar Malaysia buat gulai lemak sambal tempoyak, sambal tempoyak. Kacau. Semua orang Arab keluar, bergegas macam kebakaran. Dia kata apa ni? Bau apa ni? Rupanya pelajar Malaysia masak, masak. Akhirnya dia pun menjaga sensitiviti. Bila nak masak benda-benda yang berbau ni, dia pergi di rumah-rumah yang ada sebiji-sebiji je. Rumah kawan-kawan dia pun yang jauh daripada daripada penempatan orang-orang Arab. Ha, jadi makanan yang baik itu adalah makanan yang yang halal. Kalau orang Arab kata makanan kita tak baik, jangan kita tak makan pula, kerana benda ni halal. Mungkin menurut mereka tidak baik ataupun tidak tidak wangi menurut mereka. Baik. Baik. Itu arahan Allah Ta'ala yang pertama, makalah daripada makanan-makanan yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan. Saya nak cepatkan sebab kita dah baca dah benda ni. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Hanya sahaja diharamkan bagi kamu al-maytah. Bangkai. Bangkai ni apa dia saya sebut itu? Tuan-tuan ingat tak bangkai ni definisi dia apa? Haiwan yang di, yang mati bukan atas dasar sembelihan yang syar'i. Bukanlah berarti bangkai itu mesti berbau dulu. Betul tak? Kadang-kadang daging fresh pun yang tak disembelih, di dalam bahasa Arab nama dia apa bang? Bangkai. Ha, kalau Melayu bangkai ni hak berbau. Hak fresh tak bangkai. Ha, ini salah. Dalam bahasa Arab, maitah ini adalah haiwan-haiwan yang diambil dagingnya dan disembelih dengan cara yang bukan bukan syarak. Jadi itu namanya bang? Bangkai. Waddama, diharamkan kita bangkai dan darah. Darah ni tidak di tidak dibenarkan minum, tak dibenarkan masak gulai lemak darah, tak boleh. Walahmal walahmal khinzir, dan juga daging daging babi. Bulu babi boleh tak ambil manfaat? Nanti kita baca hukum dia. Sebab ulama dalam Quran sebut walahmal lahmal khinzir, daging babi tak boleh tak boleh makan. Adapun lemak babi boleh ambil tak pakai? Bulu babi boleh ambil tidak? Nanti kita baca hukum dia. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih bukan dengan jalan syarak ataupun tidak disebutkan nama nama Allah. Famanittur, barang siapa yang berhajat, yang bermudarat, ghaira baghin, dia bukan sengaja nak berlebih-lebih, wala adin, bukan biasa-biasa nak ambil banyak-banyak, fala isma alaih, dan tidaklah salah bagi bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saya mohon maaf kerana hari ini kita punya exhaust tersumbat. Dua hari kita berada di Pulau Pangkor bawa budak-budak, jadi badan pun tak apa sihat. Baik. Saya teruskan kepada hukum hakam. Kerana kebanyakannya sudah kita baca hukum pertama. Hukum pertama adalah apakah? Adakah yang diharamkan daripada maitah itu, bangkai itu, apakah diharamkan makan ataupun mengambil manfaat? Hukum yang kita baca hari itu. Dan ulama memberi jawapan, ulama berselisih pendapat adakah yang diharamkan daripada bangkai itu makannya, makanannya ataupun mengambil manfaat daripada bangkai tersebut. Baik, sebahagian ulama berpendapat bahawa pengharaman dalam Al-Quran yang kita baca ya ayyuhallazi innama harrama alaikumul maitah tadi, pengharaman tersebut adalah untuk makanannya. Ambil daging makan, ambil kulit dia makan tak boleh. Ini kata sebahagian sebahagian ulama. Faqad bidalili qawlihi ta'ala kulu min tayyibati ma razaqnakum. Depa duk lihat dalil yang tadi. Kulu min tayyibat. Bila Allah Ta'ala bagi arahan makanlah daripada benda-benda yang baik, berarti maitah tidak tidak baik. Bila tidak baik, ia bercanggah dengan arahan Allah Ta'ala yang di dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi. Ini dalil yang pertama.
Dan Al-Jassas, seorang imam yang bermazhab Abu Hanifah, mengatakan wat-tahrimu yatanawalu sa'iri hujuhil manafi'. Mazhab sebahagian tadi depa kata yang tak boleh makan tu bangkai, yang tak boleh ambil daripada bangkai itu adalah makanannya. Ambil daging, ambil makanan, ambil daripada isinya dan kita makan tu tak boleh. Adapun kata Jassas ni, bukan takat makan. Jassas kata mengambil manfaat pun tidak diboleh, tidak dibolehkan. Ambil tanduk dia buat satu benda lain ke, tak boleh. Sebab dia dah bang, sudah menjadi bangkai. Ambil kulit dia buat gendang pun tak boleh, tak boleh menurut Al-Jassas. Baik. Itu hukum yang pertama. Nanti kita ada pencerahan di hukum yang seterusnya berkaitan dengan mengambil manfaat tadi. Saya nak cepatkan sebab minggu lepas kita terlalu ghalib sampai tak habis. Bukan minggu lepas, bulan lepas. Sampai tak habis hukum ini. Hukum usani, hukum yang kedua, ma huwa hukmul maitati minas samaki wal jarad. Apakah hukum haiwan bangkai daripada kalangan, daripada jenis haiwan ikan dan juga belalang? Belalang yang mati, ikan yang mati, memang ikan tak sembelih. Bila mati dia jadi bang, dia jadi bangkai menurut bahasa Arab. Boleh tidak makan ikan dan bangkai? Jawapannya pun kita sudah tahu minggu lepas, kita kata ikan boleh, boleh makan. Semua mazhab mengatakan ikan ini boleh dimakan. Semua mazhab mengatakan bahawa semua jenis haiwan yang terdampar di lautan ataupun dengan cara menjala, mengambil ianya dan makan tidak menjadi haram. Kerana berdasarkan hadis sahabat Nabi, yang mana sahabat pi berperang, sahabat pi berperang tengah-tengah duduk menjaga kawasan perairan pantai, dia pun nampak ada satu jenis, satu ikan besar daripada jauh, nampak macam tanah, nampak macam pasir yang tinggi. Rupanya ikan yang besar, yang mana unta pun boleh lalu dalam perut ikan tersebut, punya besar. Akhirnya depa ni sikit-sikit, sebulan depa jaga perairan, depa makan sikit-sikit. Hatta simna, dia kata, sehingga para sahabat menjadi gemuk, menjadi sihatlah, makan ikan tiap hari, makan daging tiap hari. Orang selalu peperang makan apa dia? Makan rumput-rumput daun di zaman dulu kan. Makan apa yang ada daripada haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang mereka dapati. Namun depa hari ni sahabat pada ketika itu menjadi seronok kerana ada ikan yang boleh dimakan. Bukan takat itu, depa simpan sebahagian daging tersebut untuk bawa kepada Rasulullah. Bila depa cerita dalam agak-agak, depa cerita, sahabat Nabi kata, "Bagus, bawa mai kat aku nak rasa." Nabi pun makan dan ianya menjadi ikrar, boleh diperbolehkan untuk kita memakan haiwan-haiwan daripada laut. Baik. Kecuali ulama berselisih pendapat. Depa panggil apa satu lagi haiwan tersebut? Khinzir laut. Babi laut. Tuan-tuan tahu tak babi laut? Tuan-tuan tahu tak? Saya tak apa-apa nak ingat babi laut macam mana. Anjing laut tahu. Babi laut tak apa-apa nak tahu. Yang hidung panjang tu kah yang? Boleh jadi lah kot. Babi laut, ulama selisih pendapat. Babi laut kata baik, saya cari mana dia perbahasan babi laut. Sebab kita dah kata tadi, sebut semua benda yang di laut boleh makan. Ulama hampir sepakat kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata haiwan yang timbul di tengah laut tak boleh makan. Kecuali ikan yang pi tengah laut, pi tepi laut. Dia mati kemudian ditolak oleh ombak sampai ke terdampar di pinggir laut, di pantai, itu baru boleh makan. Kata Imam Abu Hanifah, adapun ikan yang timbul di pusing tengah laut, itu tak boleh makan. Tu ya Abu Hanifah sahaja yang berbeza. Adapun jumhur kata timbul tengah laut ke, duduk tepi pantai ke, semua boleh makan menurut imam-imam mazhab kita. Adapun babi laut, ulama selisih pendapat. Adakah ianya boleh makan? Baik. Semua semua mazhab kata, saya ulang balik. Semua jumhur mazhab jumhur, semua kebanyakan ulama mengatakan haiwan di laut boleh makan, sehinggalah ianya yang namanya khinzir laut pun boleh makan. Kecuali Imam Malik. Imam Malik bila ditanya, "Wahai Imam Malik,
Hang kata semua haiwan di laut boleh makan, macam mana babi laut? Menamu Imam Malik jawab senang. Imam Malik kata, antum taquluna khinziran. Hampa panggil dia babi, lalu aku tak makanlah babi. Imam Malik menjawab dengan perkataan simple, kerana bila anak murid dia tanya, wahai guru ku, macam mana ni babi boleh makan? Laut semua boleh makan. Hak di laut semua boleh makan. Macam mana kalau babi laut? Imam Malik kata, antum taquluna khinziran. Antum yang panggil dia sebagai babi. Jadi kita tak boleh, tak boleh makan. Ini kata, kata Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik ni dia seorang imam yang punya jawapan yang hebat-hebat. Kalau kita kaji balik sejarah Imam Malik, antaranya ada orang tanya ada 99 pertanyaan, dia jawab semua. Dan penjawapan-jawapan Imam Malik semuanya hebat, hebat, kerana dia ni ulama alim yang luar biasa, genius. Qabla qala Ibnu Qasim wa ana attaqihi wa la arahu haram. Imam Ibn Qasim mengatakan, aku takut nak makan babi laut ni, tapi aku tak nampak bahawa ianya haram. Kerana tidak ada, tidak ada dalil. Dan saya dah sebut malam ni, ulama ada buat satu kaedah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Ulama buat kaedah sebelum ada hukum hakam ni. Ulama buat satu kaedah, semua asal perkara ni, asal setiap perkara adalah boleh. Dalam urusan dunia kita ni, asal semua perkara adalah boleh. Termasuk dalam bab makanan. Semua makanan adalah boleh asalnya, kecuali datang hukum bahawa ianya adalah haram, baru kita tak makan. Adapun ibadah lain pula, ibadah berbeza. Al-aslu fil ibadah al-haram ataupun at-tahrim. Asal daripada ibadah adalah haram kecuali datang dalil. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Dua kaedah ulama fiqh rajin bincang. Pertama, dalam urusan dunia ni, dalam urusan makan minum kita, dalam urusan jual beli kita, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal hukum pada semua perkara, urusan dunia, urusan makan minum, urusan jual beli adalah dibolehkan kecuali datang hukum mengatakan ianya adalah haram. Adapun ibadah, ulama kata al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal hukum ibadah adalah tahrim, adalah haram, kecuali datang hukum bahawa ianya adalah ibadah yang digalakkan, disuruhkan. Sebab tu jangan duk reka-reka ibadat, duk pi buat ibadat tambahan. Tak boleh, kerana asal ibadah tu adalah haram kecuali datang hukum bahawa qumu solatlah kamu, solu solatlah kamu, pergilah kamu ke haji dan sebagainya. Datang dalil-dalil inilah yang mengatakan ini adalah ibadah. Ini adalah kaedah ulama simpan, ulama simpulkan daripada semua perkara. Baik, faham tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan pening? Saya nak tanya, tuan-tuan pening ke tak pening? Boleh sikit-sikit noh, insyaAllah. Kalau tuan-tuan pening, angkat tangan, tanya tu. Saya pun antara orang yang suka ditanya soalan. Tapi jangan tanya soalan pelik-pelik. Baik. Jadi selesai dah kita pada hukum yang kedua. Seterusnya, hukum yang ketiga kita dah baca juga. Ma hiya zakatul janin ba'da zabhi ummih. Apakah hukum makan? Apakah hukum bagi janin haiwan yang ibunya disembelih? Bila kita sembelih seekor kambing, seekor lembu, sembelih-sembelih, tengok-tengok dalam perut ada janin dia, ada anak dia. Maka zahaba Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa la yukal, tidak boleh dimakan, illa an yakhruja hayyan fayuzbah, kecuali jika sekiranya bila dah sembelih ibunya, rupanya anaknya dalam perut ada dan anak tu masih hidup. Sembelih pula anak tu baru boleh makan. Jadi hukum Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa tidak boleh makan janin bila dah sembelih ibunya, janin dah mati. Jadi dalam perut ibunya dah mati, tidak dibenarkan makan janin tersebut. Berdasarkan kata firman Allah, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja diharamkan bagi kamu memakan bangkai, dan bangkai dan janin yang mati dalam perut ibunya adalah bangkai, kerana ianya tidak disembelih dengan cara syarak. Baik. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf dan Muhammad. Tuan-tuan kenal tak Abu Yusuf dan Muhammad siapa dia? Anak murid Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan memang legend ikon. Di mana-mana masjid, masjid tuan-tuan paling sejuk sekali.
Baik. Saya sebut tadi mazhab pertama Imam Abu Hanifah kata tak boleh makan janin kecuali janin tersebut hidup, lepas tu sembelih pula janin tu baru boleh mak, baru boleh makan. Itu kata Imam Abu Hanifah. Dan kata Imam Syafi'i dan Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad ni siapa dia? Dua-duanya adalah anak murid Imam Abu Hanifah. Tu dia. Anak murid sendiri berselisih pendapat. Sebab itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada dua aliran. Aliran Abu Hanifah dan aliran Imam Abu Yusuf dan Muhammad ini. Punyalah alim mereka daripada mentajdid mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi dia pun tak keluar daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Kerana beradab dengan tok guru mereka, mereka hanya mentajdidkan, memperbaharuikan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Sebab tu bila kita mengaji mazhab Imam Abu Hanifah, kita akan dapat dua aliran. Kata Imam Abu Hanifah, kata Muhammad bin Muhammad dan Abu Yusuf. Tu hebat ulama-ulama terdahulu. Kata Imam Syafi'i dan Abu Yusuf dan Muhammad, ila annahu yukal, sesungguhnya janin yang mati dalam perut ibunya tadi yang disembelih dengan cara syarak, ibunya disembelih, kemudian janin yang ada di dalam perut, maka janin tersebut boleh makan. Li annahu muzakka bi zakati ummih, kerana janin tersebut hukumnya disembelih seperti mana ibunya disembelih. Dia mati kerana sembelihan ibunya. Ibunya dah disembelih, matilah janin tersebut. Janin tersebut dikira mati dengan sembelihan. Wastadallu bihadisin, dan imam kita bukan tak ada dalil, ada dalil. Bihadisin, dengan satu hadis, zakatul janin zakatu ummi. Zakat sembelihan janin ini, sembelihan janin samalah dengan sembelihan ibunya. Baik. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik rahmatullah alaih, in tamma khuluquhu wa nabata sya'ruhu ukila wa illa fala. Imam Malik pula ada perincian. Imam Malik kata janin yang dah cantik, dah bentuk dia dah ada, kaki dah ada, kuku dah ada, hidung dah ada, wa nabata sya'ruhu, tumbuhlah rambut-rambutnya, ukil, boleh makan. Wa illa, jika sekiranya tak tumbuh lagi rambut, tak sempurna lagi bentuk tubuh haiwan tersebut, maka tidak boleh dimakan. Boleh tak faham tuan-tuan? Jadi Imam Malik kata boleh makan jika sekiranya bentuk dia cantik lah, bentuk dia dah jadi lah, ada rambut dan ada sempurna lah, cuma dia kecil saja dalam perut ibu dia, dia mati ketika mana ibunya disembelih, maka boleh makan. Jika sekiranya janin tersebut tak cantik lagi bentuk dia, tak nampak lagi kakinya, ada kaki tapi mungkin tak naik separuh, tak ada kuku, tidak ada rambut, maka tidak dibolehkan makan haiwan tersebut. Baik, itu selesailah hukum yang ketiga. Adapun hukum yang keempat, hal yubahu lintifa' bil maitati fi ghairil akli. Kita tahu bahawa hukum yang pertama tadi, hukum pertama tadi kita katakan bahawa hukum pengharaman bagi maitah itu adalah pengharaman pada makan. Sekarang, adakah dibolehkan mengambil manfaat dengan bangkai bukan untuk dimakan? Baik. Zahaba Atha ila annahu yajuzu lintifa' bi syahmil maitati wal jildiha. Kata Imam Atha bahawa boleh mengambil manfaat dengan lemak haiwan dan juga kulit haiwan yang maitah, yang mati bukan kerana disembelih. Ka tala isfni wa dabghil julud, seperti nak menolak kapal ataupun untuk menjadikan kulit tersebut menjadi alat muzik. Tala isfun, ini cerita pasal apa? Cerita pasal imam, siapa dia imam ni? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni apa dia buat? Ketika mana dia nak menawan Konstantinopel ni, kita tahu bahawa di zaman Muhammad Al-Fatih, kata Nabi, ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha. Tentera paling baik adalah tenteranya, ketua panglima yang paling baik adalah ketua daripada tentera tersebut. Siapa dia tentera tersebut yang membuka Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih ni membuka Konstantinopel. Bagaimana cara dia buka Konstantinopel? Ketika mana dia nak menghampiri
Konstantinopel, kota tersebut dipenuhi dengan rantai-rantai di laut. Di laut tu penuh dengan rantai. Jadi kapal nak pergi sangkut dah. Bila nak pergi sangkut, mereka akan serang pula lepas tu. Akhirnya Muhammad Al-Fatih ini dengan ijtihad dengan sahabat-sahabatnya, dengan tentera-tenteranya, mengambil pandangan untuk menaikkan, menolak kapal sebanyak 70 kapal melalui gunung. Tolak kapal, 70 buah kapal naik ke bukit. Bayangkan kapal jalan atas darat. Boleh bayang tuan-tuan? Kapal perang dengan penuh senjata dan sebagainya naik ke atas bukit. Kerana bila orang Konstantinopel ini dah tahu orang muslimin sangkut di sana, orang muslimin nampak macam patah balik, depa santai. Depa tengok orang Islam pakai patah balik, depa santai. Okey, orang Islam gagal untuk masuk kita punya tempat, kita punya kota. Rupanya Muhammad Fatih ni punya cerdik, dia kaji dinding dan sebagainya, dia kata jom kita rabat bukit. Rabat bukit bukan rabat tentera saja, tolak kapal sebanyak 70 biji. Bagaimana cara dia? Muhammad Fatih ni orang bijak. Dia susun kayu-kayu, tapi susun kayu tak boleh jadi sebab dia akan sangkut dengan kapal. Susun kayu dan ambil lemak haiwan. Lemak haiwan ni disapu di atas. Macam minyak grease lah. Jadi lancar penolakan kapal sebanyak 70 biji tu dengan lancar sampai di sebelah, saya lupa ada nama tempat tu. Sampai di kawasan belakang Konstantinopel, maka mereka berjaya menyerang tempat tersebut kerana orang Konstantinopel tak menyangka bahawa kapal boleh ditolak sampai ke atas gunung. Ini kepintaran orang atau sultan-sultan terdahulu. Muhammad Al-Fatih, kata Nabi, ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik ketua adalah ketua daripada tentera tersebut. Wa ni'mal jaisu jaisuha, dan sebaik-baik tentera di zaman orang Islam adalah tentera Muhammad Al-Fatih. Mereka mendengungkan subuh dan malam mereka dengan bacaan Al-Quran. Wajib tahajud, wajib baca Quran. Ni zaman orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka boleh membuka satu kota yang cukup kuat di zaman tersebut. Baik. Jadi Imam Atha kata boleh mengambil manfaat daripada lemak haiwan dan juga kulitnya. Wa dhahabal jumhur, dan kata jumhur ila tahrimihi, kepada haram memanfaatkan bangkai. Wastadallu bil ayatil karimah, mereka mengambil ayat daripada ayat surah yang tadi, harrama alaikumul maitah, surah Baqarah tadi, ay al-intifa'u biha bi-aklin aw ghairi, sama ada ianya mengambil manfaat ataupun untuk makan, tidak dibenarkan. Depa ada dalil lain, dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la'anallahu al-yahud, Allah taala melaknati Yahudi, hurrimat alaihim asyuhuma, mereka diharamkan untuk mengambil manfaat dan memakan lemak-lemak haiwan. Fajamaluha, mereka dikumpul semua sekali, faba'uha, dia penjual. Wa akalu athmanaha, dan mereka mengambil memakan daripada keuntungan jualan tersebut. Jadi Allah taala laknat bani kaum Yahudi ini. Jadi ulama kata berdasarkan hadis tadi, Allah Ta'ala melaknat Yahudi yang mengambil manfaat daripada bangkai. Maka ulama pun secara jumhurnya mengatakan tidak boleh mengambil manfaat daripada bangkai. Baik. Hukum yang kelima. Ada 7 hukum, insyaAllah habis malam ni. Hukum yang kelima, ma huwa al-hukmu ad-damu allazi yabqa fil 'uruqi wal lahmi. Ini juga adalah hukum yang penting. Apakah hukum bagi darah yang kekal di urat-urat daging dan juga di dalam-dalam daging? Kita tahu kalau kita pergi kedai western food ke, kita pergi bakar, pergi salai daging ke, bila kita potong daging tuan-tuan, di urat-uratnya masih ada darah. Boleh tidak kita makan? Ni kita baca hukumnya. Ittafaqal ulama ala anna ad-dama haramun najisin. Sesungguhnya ulama berselisih pendapat bahawa darah ni adalah secara totalnya haram kerana ianya najis. Tak boleh mengambil manfaat daripada najis, tak boleh makan daripada najis. Semuanya tentang najis kita jauhi kerana Islam ini bukan agama yang najis. Baik. La yu'kal, tidak dimakan.
wala yuntafa'u bihi, dan tidak diberi dan tidak mengambil manfaat daripada daripada darah. Wa qad dzakara ta'ala ad-damu, dan ulama, dan Allah Taala menyebut ayat tadi waddama walahmal khinzir, Allah Taala menyebut bahawa tidak boleh mengambil manfaat dan tidak boleh memakan daripada darah, daripada darah. Kemudian Allah Taala sebut pula di dalam surah Al-An'am, Tuhan mengkaitkan, Tuhan mendetailkan lagi darah, au daman masfuhan, ataupun darah yang darah yang mengalir. Wa hamala al-ulama al-mutlaqu 'ala al-muqayyad walam yuharrimu illa ma kana masfuhan. Ulama ni bila jumpa dalil yang umum, kemudian datang pula satu dalil mengkaitkan, memberikan pendetilan lagi darah tersebut adalah darah yang mengalir, maka ulama mengambil hukum yang yang paling ringan tadi, iaitu darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Ha, sebab tu orang ulama-ulama dia baca Quran, dia tahu, dia faham. Dia tak macam kita. Kalau kita baca, kita tak faham. Ulama baca, dalam surah ni, surah Baqarah, Tuhan sebut haram darah. Kemudian dalam surah Al-An'am, Tuhan sebut au daman masfuhan, diharamkan juga darah yang darah yang mengalir. Jadi dua ayat ni diambil, ayat yang pertama adalah ayat mutlak namanya. Ayat yang secara langsung tidak ada, tidak ada kaitan, tidak ada perincian. Namun Tuhan perincikan daripada surah Al-An'am bahawa darah yang tidak boleh diambil manfaat dan darah yang tidak boleh dimakan adalah darah yang mengalir. Sembelih lembu, kita angkat daging ni, darah tu mengalir. Darah tu yang tak boleh ambil manfaat. Bila dah basuh, dah settle, maka darah yang ada di dalam urat, apa hukumnya? Ha, kita baca. Baik. Adapun darah yang secara kita sebut darah yang berada di urat-urat, maka ianya dibolehkan. Saya tak jumpa lagi kalimat dia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Laula anna Allah qala," kalaulah Allah Taala tidak menyebut au daman masfuhan dalam surah Al-An'am tadi, "latattabi'an nasu ma fil 'uruq," maka orang-orang Islam pun ketika itu tidak akan mengambil ataupun mengambil faedah ataupun memakan daging-daging yang masih ada di dalamnya dah darah. Jadi berarti Aisyah kata kalau Tuhan tak sebut au daman masfuhan, maka orang Islam pun tak makanlah daging-daging yang di dalamnya masih ada darah-darah. Ha, sebab tu bila kita duk makan daging tu, kita tahu ada darah keluar sikit. Ha, itu bukan darah yang mengalir. Ianya adalah darah yang daripada urat yang memang duk ada dalam. Ha? Steak boleh lah. Maknanya kita dah, dia dah basuh elok dah. Kita potong lagi, dah masak dah elok, kita potong masih ada mengalir. Ha, itu tidak ada, tidak ada masalah. Begitu juga dalam ayam. Di peha ayam kadang-kadang kita pi rebus buat sup, rupanya dalam tersebut masih ada, masih ada darah. Ianya adalah darah urat yang Nabi sebut ma fil uruq, apa yang di dalam urat, maka ianya dibolehkan dan tidak diharamkan. Baik. Hukum yang keenam, madza yahrumu minal khinzir? Apakah yang diharamkan daripada khinzir? Baik. Nassatil ayatu ala tahrimi lahmil khinziri. Ayat tadi menceritakan bahawa pengharaman daging babi. وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه. Sesungguhnya orang-orang daripada mazhab Zahiriyah mengatakan bahawa yang diharamkannya adalah dagingnya, bukanlah pada lemaknya. Mazhab Zahiri yang saya sebut, saya buat tesis pun tentang mazhab Zahiri. Zahiri adalah mazhab literal, yang dia akan tengok secara zahir saja. Bila Tuhan sebut lahmal khinzir, daging babi saja yang haram, maka yang selain daripada daging tidak haram. Baik. Karena Allah qala, kerana Zahiriyah menjawab, kerana Allah Taala mengatakan walahmal khinzir, dan daging babi dalam surah Baqarah tadi. Wa zahabal jumhur, dan ulama jumhur menjawab ila anna syahmahu haramun aidan. Sesungguhnya lemak babi pun haram menurut mazhab jumhur. Karena lahma yashmulu syahma, kerana daging tersebut, bila kita sebut daging, termasuk dalam fikiran kita lemak-lemak yang ada di daging. Dia meliputi.
Bila sebut daging mesti ada lemak daging. Oleh kerana ulama, oleh kerana begitu ulama kata diharamkan juga syahm. Apa syahm? Lemak haiwan babi ini. Huwa huwa sahih, kata imam ini, ianya adalah yang paling sahih di dalam pandangan-pandangan. Banyak pandangan tadi, antaranya Zahiriyah ada pandangan, dan mazhab yang paling jumhur, mazhab jumhur adalah mazhab yang paling benar di dalam hal ini. Wa innama khassallahu ta'ala dhikru lahmi minal khiziri liyadulla ala tahrimi aynihi sawa'un zukkiya zakatan syar'iyatan aw lam yuzakki. Oleh kerana Allah Ta'ala menyebut daging babi, sebab apa Tuhan menyebut daging babi? Kenapa tak Tuhan tak sebut babi saja, biar secara umum? Kerana Tuhan nak mengharamkan ain babi tersebut. Laham, bila sebut daging, maknanya secara umum kita faham bahawa babi itu tak boleh makan. Kerana dah sebut daging yang ada, bila sebut daging, daging kan paling banyak ataupun darah paling banyak dalam badan? Dah. Daging paling banyak. Sebab tu bila Tuhan sebut daging, berarti ianya mengharamkan ain babi tersebut, bentuk haiwan babi itu. Sawa'un, sama ada ianya disembelih dengan cara syarak ataupun tidak disembelih dengan cara syarak. Sebab hari tu ada orang tularkan dalam Facebook, daging babi disembelih secara syar'i. Yang ni heran ni, daging babi disembelih secara syar'i boleh makan tidak? Kata orang, kata dah sembelih secara syar'i boleh makanlah. Tidak, tuan-tuan, kerana daging babi ada nas secara khusus Tuhan sebut au walahmal khinzir. Macam hari tu ada orang sebut arak halal. Arak yang tidak membabukkan halal, dia berkata. Ada satu arak itulah, Allahu a'lam apa nama dia yang sebenarnya. Namun benda yang tak membabukkan tak nama arak. Noh. Jangan abang kata arak halal, kerana ia memberikan pandangan ataupun persepsi baru bahawa ada pula arak halal. Kita orang Islam, kita kata yang tak mabuk tu namanya bukan arak. Yang arak tu adalah yang memabukkan. Baik. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi jawaz al-intifa' bi sya'rin. Jadi ulama pula berselisih pendapat dalam hal rambut ataupun bulu babi. فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الخزارة به. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahawa rambut ini tidak boleh diambil manfaat. Rambut babi, bulu babi tidak boleh diambil manfaat oleh mana-mana orang. Tak boleh. Kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Apa makna khazarah? Khazarah dalam bahasa Arab ini menjadikan ianya sebagai baju. Tenun. Ambil bulu-bulu babi, jadikan ianya benang, lalu menenun pula ia menjadi baju. Orang-orang zaman dulu tak ada kain, tak ada kapas. Di zaman orang Arab dulu mana nak cari kapas? Kapas pun mai daripada China, mai daripada negara-negara luar. Oleh kerana Arab tersebut susah di zaman dulu, jadi mereka mengambillah bulu-bulu haiwan menjadi baju. Khazarah ni menjadikan ianya sebagai kain tenun. Baik, kata Imam Abu Hanifah, tak boleh ambil bulu babi jadikan tenunan, jadikan baju, tak boleh. Wa qala Syafi'i, dan kata Imam Syafi'i pula, la yajuzu al-intifa'u bi sya'ril khinzir. Tak boleh mengambil manfaat daripada bulu babi. Faham tuan-tuan apa beza di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i? Bezanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kata tak boleh dijadikan sebagai kain tenun. Adapun hal-hal lain boleh. Adapun Imam Syafi'i secara umumnya menyebut tidak boleh mengambil manfaat daripada bulu babi. Tak kira lah nak buat kasut ke, nak buat dompet ke, nak buat berus. Hari ni berus tu tuan-tuan kena jaga-jaga lah. Kalau kita panggil Persatuan Pengguna Pulau Pilang, semua benda tak boleh makan. Semua benda babi. Antaranya berus tu kadang-kadang dibuat daripada bulu babi. Tak boleh mengambil manfaat. Haram memakai, haram menyimpan, dan haram menjadikannya sebagai alat-alatan. Faham tak tuan-tuan? Haram ni, haram secara umum. Ambil buang dalam tuan sampah. Baik. Wa qala Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf pula mengatakan, Abu Yusuf siapa dia tadi? Anak murid Imam Abu Hanifah. Anak murid Imam Abu Hanifah kata ukrihal khuzaru bihi.
dimakruhkan menjadikan ianya sebagai kain tenun. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tak boleh untuk jadikan ianya kain. Adapun Imam Abu Yusuf, dia kata boleh, tapi makruh, dibenci oleh Allah Ta'ala. Wa qala al-Qurtubi, la khilafa anna jumlat al-khinzir muharramatun illa sya'ra, fa innahu yajuzu al-khazaratu bihi, li anna al-khazarati kanan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dah. Kata Imam Qurtubi, semua secara jumlahnya babi itu diharamkan, kecuali ulama berselisih pendapat dalam hal bulunya. Dan bulunya itu, dan bulu yang dijadikan tenunan dan baju tadi, dan tenunan tersebut di zaman Rasulullah dilakukan, dan juga di zaman para sahabat juga dilakukan. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kita nak ikut yang mana? Kita ikut mazhab kita. Mazhab Syafi'i kata tak boleh mengambil manfaat daripada apa jenis pun yang datang daripada babi. DNA babi ke, apa ke, tulang babi ke, yang hari ini menjadi isu ke akhir-akhir ini. Baik, itu selesailah hukum yang seterusnya, hukum yang ke-6. Baik, hukum yang ke-7. Ulama bertanyakan, apakah boleh kita menjadikan babi ke makanan dalam keadaan darurat? Saya dah sebut dah tuan-tuan, bila dalam keadaan darurat kita boleh makan tak babi? Boleh. Tapi ulama membincangkan isu boleh tak makan banyak ataupun sikit sampai boroi dia makan. Dia lapar sungguh, dia makan sampai boroi. Punya lasakan dia, dia makan, dia kata alang-alang dah halal ni, makan banyak boleh tidak boleh? Ini ulama bincang. Wa dhahabal jumhuru il, bila ulama bertanya apakah kadar yang boleh diambil bila kita kata bahawasanya babi tersebut boleh dimakan jika sekiranya dalam keadaan darurat. Pilihan terakhir, kalau tak ambil daging babi ni kita mati. Ni pilihan terakhir tuan-tuan. Tak ada benda dah nak makan ni. Batu pun tak boleh makan dah. Dah try dah makan batu tak boleh. Makan babi lah supaya tidak makan, kerana nyawa lebih penting untuk dijaga. Maka dalam keadaan darurat boleh makan. Ulama bincang apakah kadar yang boleh kita ambil. Baik. Boleh tak kita makan sampai kenyang? Kata Imam Malik bahawa tidak ada masalah untuk makan sampai kenyang sungguh-sungguh. Sampai terlantak dia tidur makan babi. Kata Imam Malik. Apa dalil Imam Malik? Imam Malik kata, li'anna darurata, kerana keadaan darurat tersebut, tarfa'u tahrim, mengangkat hukum haram, menghapus hukum haram. Fata'udul maytatu mubahatun, menjadikan mayat tadi, bangkai babi tadi sebagai apa? Benda yang boleh makan. Bukan takat babi, haiwan-haiwan lain juga yang mati bukan atas dasar sembelihan yang syar'i juga menjadi termasuk dalam hukum ini. Boleh tak kita ambil sebagai makanan yang kita santap sampai kenyang, sampai tertidur, ataupun hanya makan sekadar melepaskan kelaparan yang bersangatan tadi? Wa dhahabal jumhur, adapun jumhur ulama mengatakan bahawa bahawa tidak boleh mengambil makanan yang darurat, makanan yang tidak dibenarkan syarak asalnya tadi, daripada kalangan babi ataupun bangkai-bangkai, tidak boleh mengambil sampai kenyang. Hanya boleh mengambil sekadar melepaskan kelaparan menurut mazhab jumhur. Apa alasan jumhur? Li'anna darurata, li'anna al-ibahata, kerana sesungguhnya keboleh ambilan tadi daruratun adalah dalam keadaan darurat. Fad-daruratu tuqdaru biqadariha, dan darurat itu diambil dengan kadar sekadar darurat sahaja. Ini kaedah fiqhah, kaedah fiqhiyah. Ulama menyebut setiap benda darurat diambil dengan hanya sekadar darurat sahaja. Tidak boleh simpan buat bekal pula. Simpan buat bekal babi tersebut ataupun mayat tersebut, bangkai tersebut, simpan buat bekal 2-3 hari, dia tahu dia akan lapar 2-3 hari lagi. Itu pun tidak dibenarkan. Baik. Berdasarkan dalil ghaira baghin wala adin. Apa dia ayat tersebut? Ayat tu kata wala wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat yang bersangkutan, ghaira baghin, bukan dia ni melampaui batas. Maknanya bukan dia ni ambil dalam keadaan berlebihan. Wala adin, bukan mengambil dalam keadaan kebiasaan.
biasa darurat dia biasa ambil banyak, tak boleh. Maka ulama kata ayat tadi menunjukkan bahawa tidak boleh mengambil makanan yang haram walaupun dalam keadaan darurat, mengambil dalam keadaan dalam kadar yang sangat sangat banyak, itu tidak dibenarkan. Dan Imam Malik pula kata ayat ghayra baghin wala adin tadi, ayat tersebut bukan bermaksud baghin berlebihan dalam hal makan, wala adin dan membiasakan diri dalam hal makan yang haram, bukan arti itu. Imam Malik kata ghayra baghin wala adin ini bermaksud bil baghi wal ad wal udwani ala al imam, bukan dalam keadaan melampaui batas ke atas imam. Jadi Imam Malik menafsirkan ghayra baghin wala adin itu melampaui batas kepada arahan imam-imam, yakni pemimpin umat Islam. Falikulli wijhatun wallahu a'lam, kata imam ini, bahawa semua dalil-dalil yang imam kita pakai ada betulnya dan ada kebenarannya di sana. Boleh jadi Imam Malik ada pendapatnya yang benar, dan boleh jadi jumhur juga ada pendapat yang benar. Lalu kita melihat kepada hukum-hukum tadi, kita memilih daripada pandangan jumhur yang mengatakan bahawa tidak boleh mengambil lebih daripada apa yang kita hajatkan di dalam keadaan darurat kita sebentar tadi. Baik, selesailah tuan-tuan kita punya bacaan. Sebulan lebih lah kita tangguh benda ini, dan selesailah pengajian kita. Tuan-tuan ada soalan yang terakhir sebelum kita tutup? Hadis yang mengatakan boleh mengambil manfaat daripada bakar, ada hadis yang Rasulullah. Betul, saya pun tak sat dengar dalam radio. Radio apakah? Dia kata Nabi SAW lalu di satu kampung, satu keluarga sahabat. Sahabat tadi mengatakan, sahabat tadi tidak mengambil manfaat daripada kambing yang mati. Kambing yang mati. Lalu sahabat kata, ambillah kamu dagingnya, janganlah kamu memakannya, tapi ambillah manfaat daripada kulitnya. Allahu a'lam. Saya secara orang panggil apa? Secara mazhab saya tak pasti ianya diambil dalil tersebut oleh mazhab mana. Namun dalam kitab kita mengatakan, jumhur mengatakan haram untuk mengambil manfaat daripada bangkai. Baik, itu sahaja yang saya boleh jawab. Kerana saya dalam kereta tadi terangkat juga, petang tadi dengar radio ada hadis yang menyebut bahawa Nabi, dan hadis tersebut kita dah dengar, kami pun dah dengar di dalam penuntut, dalam kami duduk mengaji. Cuma saya tak pasti dalil tersebut diambil oleh imam yang mana. Sebab kita kan mengaji dalam bab mazhab. Jadi yang saya tahu di sini, yang tertulis di sini adalah jumhur mengatakan bahawa tidak boleh mengambil manfaat daripada bangkai. Boleh jadi dia ambil daripada mazhab Atta' tadi. Atta' kata boleh. Imam Atta' kata boleh mengambil manfaat, kecuali tak boleh makan. Kerana jumhur mengatakan ayat yang tadi, pengharaman tentang bangkai, tentang daging babi tadi adalah pengharaman tentang makanannya, bukan mengambil manfaat daripadanya. Allahu a'lam, dan saya akan jawab perkara ini minggu depan ataupun di minggu depan ya? Minggu depan insyaAllah saya akan jawab hal ini lebih terperinci. Sebab saya tak sempat nak buka, memang baru keluar daripada hutan belantara, jadi tak sempat nak mencari kitab-kitab. Kebetulan ada tetamu di rumah, insyaAllah saya akan jawab hal ini pada minggu depan insyaAllah. Jadi ada soalan lain tuan-tuan? Tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara dan terlajak masa. Aqulu ma sami'tum fa ya fawzal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.